Bismillah, kita mulai ya. Akhirat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik. Al-an nadkhul fi ad-dars as-sabi'asyar. Kita sekarang masuk di dars yang ke-17. Tep, kemarin dars 16 kita bahas jamak yang enggak berakal, jadinya dia muannats, muannats yang tunggal. Sekarang kita masuk dars 17. Tep, iqra ya akh Jihad. Abwabul masjidi maftuhatun. Naam, abwabul masjidi maftuhatun. Terjem, mau samah. Pintu-pintu di masjid itu terbuka. Naam, pintu-pintu di masjid itu terbuka. Taib, ba'dahu. Liman hadhil baitul jadidatu. Baitul jadidatu. Kenapa baitul ya, akh Jihad? Oh, ini jamak muannats ya? Ini jamak. Kalau ada wawnya jadinya buyutul, buyutul jadi itu. Nah, semua iya limudiri syarikati. Limudiri syarikati. Iya limudiri syarikati. Nah, iya limudiri syarikati. Terjem. Punya siapa? Rumah-rumah yang baru ini dia milik kepala direktur perusahaan. Naam, direktur perusahaan. Ahsanta, barakallahu fikum. Ba'dahu ruknu tsalits. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Terjem. Bintang-bintang itu indah. Indah, ahsanta, barakallahu fik. Ba'dahu. Hadhid durusu sahlatun. Naam, hadhid durusu sahlatun. Terjem. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Masya Allah, ahsanta. Ba'dahu. Fil hindi lugatun kathiratun. Ahsan, terjem. Di negara India terdapat bahasa-bahasa yang banyak. Ahsanta, barakallahu fiik. Ba'dahu. Ainal kutubul jadidatu? Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Ahsan, terjem. Di mana buku-buku yang baru tersebut? Dia di dalam perpustakaan. Ahsanta, barakallahu fiik. Ba'dahu. Tilkas sururu maksuratun. Naam, tilkas sururu maksuratun. Terjem. Ranjang-ranjang itu patah. Patah, ahsanta, barakallahu fikum. Ba'dahu. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Ahsanta, terjem. Jam tangan ini nama negara Seth, Yabania tuh Seth, ya. Jadi kalau jam tangan kan ada yang dari Swiss, yang dari Jepang gitu ya. Nah, jadi ini jam tangan Jepang itu rakhisa. Apa makna rakhisa? Murah Seth. Murah, ahsanta, barakallahu fik. Ba'dahu. Hadhihi al-humru aw al-hamiru lil-fallahi. Naam, hadhihi al-humru aw al-hamiru lil-fallahi. Tarjim. Keldai-keldai ini milik petani. Naam, keldai-keldai ini miliknya Pak Petani. Ahsan, barakallahu fik. Ba'dahu. Aina kutubukunna ya akhwatu?
Ya, fil fasli. Nعم. ترجم. Di mana buku-buku kalian, wahai saudara, wahai saudara-saudara, wahai saudari-saudari? Saudari-saudari. Dia di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Ahsanta, barakallahu fiik. Ba'dahu. Hadhihi kitabi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kitabi. Kenapa kitabi akh jihad? Jamak saja. Ya. Kutubi zat, kutubi zat. Naam, karir. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Tarjim. Ini buku-buku saya dan itu buku-buku saudari saya. Ahsanta, barakallahu fiik. Ba'dahu. Hadhihi makatibu tullabi. Naam, tarjim. Ini meja-mejanya para pelajar. Ahsanta, barakallahu fiik. Ba'dahu. Fi hadha syari'i fanadiqu kabiratun. Naam, tarjim. Di funduk sebentar Ustaz. Di mobil ini di mobil jalan ini. raya Ustaz cari cari jalan raya Ustaz. Naam. Di dalam di jalan raya ini terdapat gunung yang besar. Gunung yang besar. Pendukun. Hotel yang besar, Zed. Hotel yang besar. Ahsan tabarakallah fiik. Taib, hal hunaka soal min hadhan nas? Maaf, Zed. Belum ada, Zed. طيب نعم الآن نستمر إلى تمارين أجب عن الأسئلة الآتية أنتم بيسوروه جواب pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. طيب تفضل أنتم تقرأ وأنتم تجيب أنتم yang baca dan أنتم yang jawab. تفضل. أين الكتب الجديدة؟ Di mana buku-buku yang baru itu? Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Maktabati. Tarjim. Nama set? Tarjim. Oh. Dia di dalam perpustakaan. Ahsan kabar COVID. Pak Dahu. Liman hadhil buyutul kabiratu. Punya siapa rumah-rumah yang besar ini? Hiya li Muhammadin. Iya. Iya. Iya li mudir syarikati. Nah, iya li mudir syarikati. Coba kalau misal ada yang ada di nas ini, kita jawab pakai yang nas ini dulu. Kalau misal nggak ada, baru kita jawab sesuka kita. Gitu ya. Nah, baik. Tafadhol, Arab Mutalib. Abwaabu sayyaratu maftuhatun. Abwaabu sayyaratu. Abwaabu sayyaratu. Sayyaratu. Kenapa sayyaratu? Apa mudah-mudah hilai, Ustaz? Apa, ayo. Kenapa enggak? Mudah-mudah hilai, Ustaz. Jadinya? Mudah-mudah hilai, Ustaz. Abwaabu sayyarati maftuhatun. Apakah pintu-pintu mobil tersebut terbuka? Ini jawabannya ada di sini tadi. Kayak ada. Enggak ada, buat sendiri aja. Naam. As-sayyaratu maftuhatun. As-sayyaratu maftuha? Yang terbuka huh? Mobilnya. Oh, naam. Abwaabu sayyaratu maftuhatun. Abwaabu sayyaratu? Kenapa abwaabu sayyaratu? Enggak abwaabu sayyarata.
Allah, ada ini saya lupa lagi. Naam, abwaabus sayyarati maftuhatun. Ahsan tabar klasik. Apanya yang terbuka, mobilnya atau pintunya? Pintunya, Zat. Pintunya. Jadi pakainya iya. Oh, Naam. naam. Ya abwaabus sayyarati maftuhatun. Kalau antum sudah nyebutin hiya, itu antum nggak perlu nyebutin abwaab lagi. Karena hiya udah kembali ke abwaab. Jadi dia udah kata gantinya jadi dari abwaab. Jadi antum cukup naam. Hiya maftuhatun. Oh, naam. Karena hiya itu sudah termasuk abwaab. Gitu. Fahim tuh? Oh. Insya Allah. Berarti ini saat ya, itu dihilangkan saat langsung. Naam, langsung dihilangkan. Naam, jadi kayak misalnya, di mana jihad itu dia di rumah. Kan kita nggak perlu dia jihad di rumah. Kan nggak perlu dia jihad lagi kan. Karena sudah dia itu kembali ke jihad. Sama kayak abu-abu. Hiya, maaf tuh hatun kena hiya, udah kembali ke abu-wab. Gitu. Fahim tuh? Insyaallah set fahim. Baik. Ba'dahu? Aina aqlamul mudarrisi? Heeh. Di mana pena-pena guru tersebut? Iya fil fasli. Iya fil fasli. Naam, la ba'sa ahsan ta barakallahu fikum. Ba'dahu? Aynal kila, aynal kilabu? Kilabu. Di mana anjing-anjing itu? Is it? Kilabu kalbun, Ustaz. Sahih. Hiya fi baiti. Aduh, enggak boleh di bait. Nanti malaikatnya enggak masuk. Itu yang boleh itu hiya fil hadiqati. Nah, itu boleh. Oh, nah, Ustaz. Ya, Ustaz ya. Enggak boleh kalau di rumah, nanti pahala kita berkurang tiap harinya. Hiya fi syari'i. Iya fi syari'i. Nah, ahsan tak barakallahu fiik. Ba'dahu? Aynal hamiru? Di mana keledai-keledai saat ya? Iya. Aduh, di mana ya? Iya fi matabakhi. Mau dimasak itu hamirnya. Ini mungkin bantuin ini satu. Coba tempat yang lain yang sekiranya itu tuh tempatnya hamir. Kalau di matbah kan mahat biasanya atau talibat. Coba hamir di mana? Jangan di matbah. Kalau misalnya ini set fi funduki bisa set. Funduki ngapain hamir di funduk? Oh iya hotel set. Aduh lupa nah bahasa Arabnya, bahasa katanya gunung Zat. Gunung apa gunung? Jibalun Zat ya? Jibalun. Jibalun. Jibalun itu jamak dari Jabalun. Oh Jabalun nah Zat. Boleh Zat Jabalun Zat? Boleh, boleh banget kalau dia emang tempatnya dia kan. Baik, tafadhol. Ulangi. Ainal. Ainal hamiru? Ya fil Jabali. Naam, iya fil Jabali. Ahsan, barakallahu fiik. Ba'dahu. Aina kita buka ya Maryamu? Kenapa kitab? Maryamun. Kenapa kita buka. Ini akhwat ya Maryamun. Iya, Maryam juga dia imro'ah. Imro'ah. Aina kita buki ya Maryamu. Kenapa kita buki?
kita buki. Coba antum lihat lagi, dibaca lagi. Kenapa kita buki? Aina. Oh, ini set. Benernya ini set. Karena mu'anat set ya? Apanya yang mu'anat? Maryamnya set. Iya, si... Maryama. Bener, udah bener. Ki-nya udah bener. Cuman selain ki, selain pokoknya Aina, ki sama ya Maryam tuh udah bener. Ada kata oh, yang salah. Iya set. Astagfirullah, lupa lagi set. Aina, kutubuki ya Maryamu. Naam, ahsanta. Aina. Di mana buku-buku kamu wahai Maryam? Hiya fisariri. Fisariri. Masya Allah ya, saking cintanya dengan ilmu sampai ketat-ketat dibawa tidur ya, Masya Allah. Lawasa, taib lawasa. Asan tabar kofi. Tuma ba'dahu. Aina dafa, aina dafa tirut pulabi. Di mana buku-buku tulis buku-buku tulisnya para pelajar? Hiya fil fasli. Hiya fil fasli. Ahsan tabar kofi. Ba'dahu. Aina al-fanadiqu as-saghiratu? Di mana hotel-hotel yang kecil itu? Hiya fi syari'i. Hiya fi syari'i. Ahsanta. Ba'dahu? Liman hadhil aqlamul jadidatu? Milik siapa pena-pena yang baru ini? Hiya li linnisa'i. Ada hewan. Apa itu? Bentar, ada hewan. Ana lagi di Ustaz. Enggak, ana di Wisma, Wisma Permata Al-Qur'an. Dekat sawah dia. Jadi banyak hewan, asri, banyak. Asri Ustaz berarti Ustaz. Aduh, asri banget. Masya Allah sih, mumtaz di sini. Cuman ya itu hewan-hewannya, ya Allah. Gorib semua hewannya ini. Padahal tertutup, Zat, di dalam. Bisa masuk dari mana, Zat? Ini anak di luar, ah. Oh, tapi kayak kelihatan di dalam ruangan, Zat. Enggak, anak di luar ini. Wow. Mustamir ya. Sampai mana tadi? Ada apa ya? Liman hadhil aqlamul jadidatu? Punya siapa pena-pena yang baru ini? Hiya lin nisa'i. Hiya lin nisa'i. Ahsan. Barakallahu fiik. Hal hunaka su'al min hadha tamrin? Mungkin ini bingung kosa kata aja. Kosa katanya aja agak ya? Iya. Cuman kalau arti udah ngerti semua ya? Insya Allah, Zat. Masih merangkak, Zat. Nggak apa-apa. Namanya juga masih tahap belajar. Nggak apa-apa. Kalau di opini Ana, di kacamata Ana itu, antum udah, Masya Allah, untuk sekelas pelajar ya, antum udah, Masya Allah, udah. Salahnya dikit. Jadi, antum kalau misal masuknya jadi, insya Allah, keterima sih. Ini Zat, Ida Tahmidi, Zat. Langsung tak milih, insya Allah bisa. Antum sekarang ini apa namanya? Apa kesibukannya? Ya, ana selain juga part-time juga ini saat kuliah cuma di umum, Sat. Berarti, hawil mubtada'a fi kulli min al-jumlil atiyah ila jam'in. Antum disuruh ngasih ini. Antum ganti mubtada'nya ke jamak. Al-babu, contohnya, al-babu maftuhun. Bab itu terbuka, pintu itu terbuka. Antum berubah jadi jamak al-abwabu maftuhatun, pintu-pintu itu terbuka. Taib, tafadhol antum. Dari misal Ustaz. Yang nomor satunya. Dari nomor satu Ustaz.
Wahid Ya, Dundar. dalil nomor satu. Hadza qalamun jadidun. Hadhihi aqlamul jadidatu. Aklamul jadidatu? Kenapa jadi aklamul jadidatu? Hadhihi qalamun aqlamul Oh ini satu ya, mengikuti ini satu ya. Berarti na'arman unsat, mengikuti sesuai ininya satu ya. Naam, sahih. Jadinya? Hadhihi aqlamu jadidatun. Kenapa aqlamu jadidatun? Aqlamu. Itu boleh tahu nih, lupa nih. Boleh. Kalau aqlamun jadidatun, boleh. Oh. Hiya aqlamun jadidatun. Kenapa jadi hiya? Iya. Iya. Karena aklamun itu kan ini saat tidak berakal jadinya mana saja benar. Baik. Itu benar, cuman di sini kan dia pakainya kata tunjuk ini. Hadza. Jadi kalau dia jadi muannats jadinya hadhihi bukan dia. Oh, ini nah. Baik, Karim. Hadhihi aqlamun jadidatun. Hadhihi aqlamun jadidatun. Ahsanta. Ba'dahu. An-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Ahsanta. Ba'dahu. Dhalika kitabun qadimun. Dhalika kutubu qadimatun. Coba diulangi. Tapi benar saja, benar saja. Belum, kalau diulangi berarti belum. Dzalika kutubun qadimatun. Kenapa dzalika kutubun qadimatun? Kitabun kutubun. Apa ini diubah saat dzalikanya saat? Naam. Apa? Oh. Dzalika di bab yang ke-16 bab sebelum ini semua yang jamak tidak berakal pasti mu'anah. Jadi yang tidak berakal. Oh. Jadinya tilka set. Nah, tilka. Tilka kutubun qadimatun. Ahsanta barakallahu fiik. Ba'dahu. Dzalikal baitu jamilatun. Tilkal buyutu jamilatun. Ulangi yang dzalikal baitu. Oi, ana ini. Dzalikal baitu jamilun. Tilkal buyutu jamilatun. Ahsanta barakallahu fiik. Ba'dahu. Hadha ad-darsu sahlun. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Ahsanta barakallahu fiik. Ba'dahu. Dzalikal jibalu ba'idun. Kenapa dzalikal jibalu ba'idun? Jabalun. Dzalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Ahsanta barakallahu fiik. Ba'dahu. Hadzal maktabu maksurun. Hadzihil makatibu maksuratun. Ahsanta. Ba'dahu. Hadza masjidun jamilun. Hadhihi masajidu jamilatun. Ahsanta. Ba'dahu. Hadi sa'atu rakhisatun. Kenapa sa'atu? Sa'at. Oh, hadhihi sa'atun rakhisatun. Naam. Hadhihi sa'atu. Ini Zat, tetap tanwin Zat ya. Tetap tanwin. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Naam, ahsanta. Ba'dahu.
Tilka ta'iratu kabiratun. Tilka ta'iratu. Ulaika ta'iratu kabiratun. Kenapa jadi ulaika ta'iratu? Oh iya, Ustaz. Tilka ta'iratu kabiratun. Nah, ahsanta. Ba'dahu? Hadza talibun jadidun. Haula'i tullabun jududun. Ahsanta. Ba'dahu? Dzalika ar-rajulu tajirun kabirun. Mm-hmm. Ulaika ar-rijalu tujjarun kabirun. Khata. Salah. Ulangi. Ulaika ar-rijalu tajirun kabirun. Kenapa ulaika ar-rijalu tajirun? Tajirun itu untuk satu orang atau untuk jamak? Ini di jamak semua berarti? Tiga-tiga. Nah, semua di jamak. Ulaika ar-rijalu tujjarun kibarun. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Ba'dahu. Hadza anharu kabirun. Di kitab antum anhar. Naharun saja. Naharun saja. Naam. Hadza gimana nyambungnya Ustaz? Hadan gitu saja. Melebur Ustaz. Asyamsiyah saja. Naam, hadan. Naharun. Nahrun. Hadan nahrun kabirun. Kenapa hadan nahrun kabirun? Naharun. Ini nakiroh atau ma'rifah? Akhtiar. Nakiroh, Zat. Nakiroh? Naam, Zat. Alamat nakiroh apa? Ustaz, ma'rifah, Ustaz. Ketika nakirah tidak ada alif lam, Ustaz, baru dikatakan nakirah. Nah, jadi? Gak boleh dipisah, Ustaz, ya? Nahar, sungai. Hadha anharu kabirun. Hadha nahru. Hadha an-nahru kabirun. Naam, di jamak. Ini nahrun sungai atau nahrun saja? Naam, nahrun sungai. Hadhihi anharu kabiratun. Kenapa hadhihi anharu? Bukan mana satu. Sahih mu'ana. Tapi kenapa hadhihi anharu? Anharu, nahrun. Kenapa tidak ada alif lamnya? Nahrun. Nahar itu mufradnya, kalau jamaknya anharun, tapi di sini ada alif lam jadinya hadhil anharu kabiratu. Naam, ahsanta. Jadi antum tadi lupa alif lamnya. Antum tadi bacanya hadhihi anharu, antum enggak ada alif lamnya. Jadi kalau di sini alif lam, jamaknya juga ikut alif lam. Hadhil anharu kabiratun. Hakada. Fahimtum akhjihad? Insyaallah, Ustaz. Fahimna, Ustaz. Baik. Qabla an nastamir, sebelum kita lanjut, kita
tutup dulu ya, karena waktunya mau habis. Nanti kita masuk lagi. Baik, Mas Tamir. أستمر إلى التمرين الثالث. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبار مناسبة. أنتم disuruh naruh خبر. أنتم disuruh kasih خبر di setiap kata yang ada di sini. طيب فهمتم؟ gampang إن شاء الله. نعم. طيب تفضل. البيت كبير. نعم أحسنت بعده. النجوم جميلة. نعم أحسنت بعده. الباب مفتوح. أحسنت بعده. القلم مكسور. أحسنت بعده. البيوت بعيدة. بعيدة. نعم لا بأس. أحسنت بعده. الأبواب مفتوحة. نعم أحسنت بعده. السيارات سريعة. نعم صحيح أحسنت بعده. المنديل رخيصة رخيص. المنديل رخيص بعده. الفندق كبيرة. Di kitab antum funduk ya. الفنادق كبيرة. أحسنت بعده. الطلاب جدد. أحسنت بعده. القمصان. Ini مفردنا apa Ustaz؟ أنا lupa Ustaz. قمصان Ustaz. مفردنا ini. Apa Ustaz? Pundak Ustaz. Komisun. Oh, komisun. Oh, nama Ustaz. Komisun. Al-kumsanu jamilatun. Al-kumsanu jamilatun. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Ba'dahu, ini gampang banget. Hati jam'al kalimatil atiyah. Antum suruh ngasih jam'-jam'nya. Fadol. Babun abwabun. Mm-mm. Baitun buyutun. Mm-mm. Najmun nujumun. Mm-mm. Qalamun aqlamun. Mm-mm. Himarun humurun. Atau? Sarirun. Nama Ustaz? Himarun humurun atau? Au al 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 hamiru. Atau hamirun. Naam, ahsanta. Ba'dahu. Sarirun sururun. Naam. Nahrun anharun. Mm-mm. Sayyaratun sayyaratun. Naam. Kalbun kilabun. Mm-mm. Ta'iratun ta'iratun. Mm-mm. Darsun durusun. Mm-mm. Bahrun maknanya ini satu sungai laut satu ya. Mm-mm. Bahrun laut jamaknya. Bahrun biharun. Ahsan dah ba'dahu. Kitabun kutubun. Mm-mm. Komisun kumsanun. Mm-mm. Darrajatun darrajatun. Mm-mm. Haqlun hukulun. Mm-mm. Jabalun jibalun. Ahsan tabarakallahu fiikum. Insyaallah mumtaz. Ba'dahu al-kalimatul jadidatu. Asy-syarikatu jam'uhu syarikatun. Mudiru syarikati. Oh ya, asy-syarikatu itu perusahaan. Kalau mudiru syarikati berarti dia direktur sebuah perusahaan. Rakhisun murah. Al-qamisu jam'uhu kumsanun. Qamis itu baju, jam'nya kumsanun. Baik. Hal hunaka su'al min hadhihi maddah? Untuk kaidahnya Ustaz, untuk dars 17 ini gimana Ustaz? Kaidahnya untuk dars 17 ini
sama seperti yang kemarin. Jadi ketika di sini jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal, nanti khobarnya atau naatnya atau sifatnya itu ngikutin mubtada'nya, ngikutin yang pertama ini, abwabu al-masjid. Jadi kita bukan menyifati dari masjidnya, karena kalau kita nyifatin masjidnya pasti ini bukan maftuhatun tapi maftuhun. Jadi kita harus mengikuti yang belakangnya ini, abwabu maftuhatun. Ketika dia jamak itu jadinya muannats tunggal. Jadi maftuhatun. Ya, intinya seperti itu, ah. Ya, secara garis besar seperti itu sih. Intinya kita, kalau kemarin kan kita kemarin ngebahas kalau akil itu, ya dia ngikutin. Kalau ghairu akil, dia jadi mu'anas kalau dijamakkan. Nah, sekarang ini kita cuma ditambahin ada khobar atau nah, ada khobar atau ada sifat. Kayak gitu. Jadi, ngikutin aja, kayak gitu. Sahal insya Allah. Masih gampang ini. Nah, Zat, ini kemarin Nana sempat ngomong, sempat komunikasi sama Ustadz Edi, Zat. Itu katanya insya Allah sampai jilid 2, Zat. Apa sahih, Zat? Antum sudah ini, Zat, sempat ngobrol masalah ini, Zat. Belum mana, tapi nggak tahu bener enggaknya, Zat. Oh gitu, coba. Ini Nana satu rumah sama beliau, kok. Okay. Nanti coba Nana tanyakan sama beliau, karena awal-awal dulu itu beliau bilangnya kita untuk yang beasiswa ini cuma ada 12 pertemuan, kata beliau waktu dulu. Cuman waktu ngomong sama Antum sampai ini ya, jilid 2 ya? Insya Allah saat rencananya gitu, katanya gitu. Jilid 2 selesai atau gimana? Nah itu Ana nggak nanya. Zat. Oh gitu, coba nanti Antum tanyakan ya. Oh, biar, ya, biar kita tahu jawabannya. Baik. Hunaka soal akhir? Maaf, Zat. Maaf. Baik. Mau lanjut? Kayaknya ini, Zat. Ini Ana belum. Masih kosa katanya masih ada. Belum tahu, Zat. Baik, baik. Tidak bahasa. Nanti bisa dimuroja'ah lagi karena Ana jadikan video nanti insya Allah di YouTube seperti biasa. Gampang kok. Intinya kita nanti cuma nambahin aja sih. Nambahin sifat sama khobarnya aja. Gitu doang sebenarnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuma pelajaran sebelumnya. Gampang insya Allah. Insya Allah ya. Tapi bisa. Antum tuh udah bisa kok kalau pandangan Ana ya. Antum udah bisa. Cuman butuh latihan aja. Udah bisa. Tip. Mafi. Mafi soal ya, Dan. Nah, ini set. Untuk merojahnya itu apa bagus hanya dibaca saja atau dibaca sambil dibaca bahasa Arab sama maknanya, Set? Apa salah satu aja, Set, yang bagus itu, Set? Tip ahsan ya, kalau Anda dapat dari nasihat dari Ustaz Anang itu, Antum kalau baca nasuh kayak gini, Antum bacanya jahr. Jadi Antum baca, abwabul masjidi maftuhatun. Jadi Antum dapat dua kemahiran, yaitu mahir Antum membaca abwabul masjidi maftuhatun dan kemahiran dalam mendengar. Jadi ketika Antum membaca keras, Antum juga mendengar abwabul masjidi maftuhatun. Jadi nanti Antum bisa terbiasa untuk mendengar kosa kata Arab dan terbiasa untuk membentuk ini nanti tuh setelah ini apa sih? Setelah kaidah ini tuh harus ngapain? Itu nanti akan terbiasa insya Allah. Dan kalau bisa di sini kan biasanya ada perintah kan, iqra waktu, Antum suruh baca dan suruh uktub, suruh nulis. Nah, kalau bisa Antum juga nulis juga, biar Antum nambah kemahiran dalam menulis bahasa Arab. Jadi insya Allah kalau Ana dulu juga awal-awal, karena Ana lulusan SMA kan, SMA Negeri, terus masuk di STDI, Ana suruh nulis Arab tuh ya lama. Aina al-kutubu al-jadidatu lama. Tapi karena kita selalu tiap hari nulis Arab, kita selalu tiap hari dengerin Arab, Ustadz ngomong Arab, nggak boleh diartiin ke bahasa Indonesia, ya otomatis kita tuh terbiasa menerima itu, dan kita jadi kemahiran kita
kemampuan kita untuk bahasa Arab itu jadi nambah. Jadi kalau bisa antum ketika belajar bahasa Arab ini, antum baca jahr, antum bisa dapat dua kemahiran, yaitu menatokkan, apa, melafalkan, mendengar. Kalau bisa menulis juga, antum menulis ainal kutubul jadidatu, terus abwa bus saya roti maftuhatun, terus ainal kilabu, ainal kutubuki ya Maryamu, antum tulis. Jadi antum punya kemahiran-kemahiran di dalam belajar bahasa Arab. Jadi nggak cuma antum memahami saja. Jadi antum bisa dapat memahami, membaca, mendengar, dan menulis. Gitu. Insya Allah nama Zat. Fahim tuh? Insya Allah Zat, Fahim Zat. Nah, banyak kok, apa ya, kayak Ustadz Nandang ya, yang kemarin ngisi, beliau itu, beliau lulusan SMK, tapi Masya Allah, beliau bisa mengalahkan orang-orang yang lulusan-lulusan pondok, yang mereka udah mondok 6 tahun, 7 tahun, bahkan yang udah mondok puluhan tahun, bisa kalah sama anak lulusan SMK. Itu semua tergantung dari kesungguhan pribadi. kita sih, pribadi kita, kesungguhan kita. Kita mau nggak sih ngejar teman-teman kita? Kita mau nggak sih berjuang untuk belajar bahasa Arab ini? Ya, semua tergantung dari kita, mau apa enggaknya. Kadang kan kita itu sebenarnya bisa, cuman kadang tuh nggak mau, malas, mager gitu ya. Ya, itu memang penyakit sih. Apa mungkin ini, Seth, tidak terlalu mempelajari fadilah-fadilah yang keutamanya didapatkan dari ini, Seth? Apa mungkin itu penyebab juga, Seth? Maksudnya tidak belajar dari fadilah-fadilah yang didapat gitu. Contohnya belajar bahasa Arab, apa yang didapat gitu. Nah, bisa juga. Ya, Bisa juga. intinya kita harus terus belajar, jangan putus belajar. Kalau udah belajar, jangan ditinggalkan begitu aja. Dimurojaah lagi, dibaca lagi, biar kaidah-kaidahnya nggak hilang, biar kemampuan kita membaca nggak hilang, biar kemampuan kita menulis nggak hilang. Intinya, semua itu tergantung jam terbangnya kita. Tergantung berapa lama sih kita menggeluti bidang itu. Gitu. Jadi semakin lama, semakin baik, semakin bagus, dan semakin terbentuk seseorang. Gitu. Khalas, hunaka soal akhir. Mungkin Ustaz kasih fadilah, Ustaz. Apa maksudnya? Kayak hadis untuk keutamaan ini, Ustaz, buat motivasi anak, Ustaz. Terkadang juga futur ada juga, Ustaz. Baik. Sebenarnya di sini udah apa ya, udah masyhur, udah sering banget disebut sama Ustaz di SDI ya. Barang siapa yang yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam hal agama. Terus ada lagi, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Karena memang sungguhnya jalan menuju surga itu enggak gampang. Enggak gampang. Karena kalau kita contoh kecil aja ya, kita mau dapetin imro'ah nih, dapetin akhwat nih, yang cantik, yang solehah, yang goniah, yang kaya, yang punya nasab itu, mungkin nggak sih kita dapetin dengan cara kita leha-leha, kita nonton Netflix, YouTube, Instagram, bahkan TikTok, mungkin nggak sih kita dapetin akhwat itu, kalau kita bicara dunia ya, mungkin nggak kira-kira. Nggak mungkin. Apalagi ini kita bicara akhirat, kita bicara surga, yang dimana kita akan kekal selamanya di dalam surga itu, masa kita dapetinnya dengan cara leha-leha, dengan kita maaf nonton YouTube terus, TikTokan, terus rebahan, itu kan sesuatu yang apa ya, mustahil, yang nggak mungkin bisa kita dapatkan. Ya intinya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kan itu peribahasanya ya. Berenang-renang dahulu. Berenang-renang apa? Itu pokoknya itu ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, kita di dunia ini capek-capekkan dulu. Jangan istirahat. Istirahatnya nanti ketika kita sudah menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya semangat, kita nggak lama berjuang di dunia ini. Insya Allah cuma sampai mati aja. Kita misal matinya kapan? Besok. Ya kita berjuang sampai besok aja. Nggak lama kok kita berjuang di dunia ini. Intinya terus belajar, beramal, dan mengajar.
belajar, belajar, beramal, dan mengajar. Gitu. Biar terasah kemampuan kita dalam semua hal. Gitu. Oke, fahim tum ya ah jihad. Insyaallah Ustaz fahim. Jazakallah khairan Ustaz atas Fahim tum. motivasinya Ustaz. Baik, Anda juga butuh belajar dari antum juga. Kalau antum ada ilmu, boleh kita sharing berbagi di ALC ini. Jadi bukan berarti Anda di sini sebagai apa yang lebih pintar dari antum, enggak. Kita semua di sini saling belajar dan mengajar. Itu ya, akh ya. Baik, kelas. Insyaallah kelas. Baik, nakhtatim darsana bidu'ai kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya akh jihad ala ihtimamikum. Barakallahu fikum, yasarallahu umurakum, zadakallahu ilman wa hirsan wa nukudan wa zawajakallah bil imro'ah salihah wal guniyah wal jamilah. Amin. Kul amin ya akh jihad. Amin. Amin. Baik. Syukran akh jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.